السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف المرسلين محمد النبي الامين وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اما بعد Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Ummah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah hari ini kita sudah berada pada hari ke-14 di bulan penuh berkah bulan Ramadan tahun 1440 Hijriah. Salah satu dari eh, kebiasaan kita dan memang kebiasaan itu bersumber dari semangat Al-Qur'an adalah ibadah yang lebih kita kembangkan atau kita laksanakan di selama bulan Ramadan ini yaitu membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Maka inilah yang akan kita muzakarahkan pada pagi hari ini bagaimana seharusnya kita membaca Al-Qur'an atau menyikapi Al-Qur'an. Kalau kita lihat di masyarakat ada tiga sikap masyarakat terhadap Al-Qur'an ini. Yang pertama adalah Al-Qur'an dijadikan sebagai uh, majis-magis ya, magic jadi Al-Qur'an itu dijadikan sebagai ilmu magic. Gitu. Jadi misalnya ada wafak-wafak, ya, itu biasanya bersumber dari ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, karena mereka melihat Al-Qur'an ini sebagai eh, sumber kekuatan di luar dari kekuatan-kekuatan natural, sehingga disebut dengan supranatural. Jadi ada kekuatan-kekuatan gaib yang mereka e, anggap berasal dari Al-Qur'an bahkan dari huruf-huruf Al-Qur'an. Maka dulu pada tahun 70-an ya, orang kalau pergi haji, salah satu yang mereka beli di Mekkah sana itu adalah Al-Qur'an ukuran kecil. Jadi kecilnya itu kira-kira mungkin dua jari ini tebal ya saking kecilnya tulisannya nggak bisa dibaca ya, itu karena kecil kan nggak bisa dibaca karena memang bukan untuk dibaca Al-Quran kecil itu nanti dibungkus dengan kain hitam kemudian diikat di pinggang nah itu untuk mencuri biasanya maling-maling ini ya perampok-perampok -perampok itu ya jadi dia bawa Quran juga. Jadi makanya dia tidak mau dikatakan sebagai orang yang tidak Islam. Dia bawa Quran. Tapi Quran yang dibawa itu untuk merampok. Sehingga nanti kalau orang itu tertangkap oleh aparat keamanan, maka dicari mejek-mejeknya magic itu salah satunya adalah Quran kecil yang diikat di pinggangnya. Temannya nanti adalah Buntad Halilipan. Gitu ya. Nah buntat membuntat itu di situ ada. Jadi namanya saja buntat ya. Buntat itu bahasa kampungnya artinya kebal ya. Eh bukan kebal ya. Buntat itu kalau peluru itu tidak meledak itu buntat namanya. Nah apa bahasa indonesia itu azhar. Azhar yang tahu nih. Jadi dicari itu di kampung-kampung itu buntat harilipan, buntat Kalimbuai, ya macam-macam itu dicari ya. Buntat Kiong itu dicari. Kemudian nanti juga e, samban babi macam-macam dicari. Karena apa? Karena dulu memang e, peradaban kita adalah peradaban berkelahi. Jadi seperti zaman jahiliyah juga. Jadi orang kemana-mana itu berpikir akan diserang, maka dia harus membangun pertahanan dengan berbagai cara nah sisa-sisanya sekarang itu mungkin dalam bentuk wapak-wapak yang masih ada jadi kalau kita pergi ke pasar 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 tradisional lalu nanti ada orang jual batu nah ini zaman batu nih batu-batu ya. itu kalau ada tulisannya mengarah ke huruf-huruf Al Quran itu mahal harganya jadi misalnya ada kelihatan goretannya misalnya Lam Jalalah wah itu larang harganya Nah, padahal batu biasa aja sebenarnya. Ah, cuma ada lam jalalahnya. Atau di dalamnya kelihatan ada tulisan Muhammad. Wah itu mahal harganya. Karena itu dalam Al-Qur'an. Tapi kalau tulisannya jahanam kada payo itu. <laughs> itu. Jadi nang dicari itu Muhammad, Allah gitu ya. Itu dicari sekali. Saya ingat dulu dengan seorang tokoh di Banjarmasin ini eh tapi enggak usah saya sebut namanya. Kami melakukan kunjungan ke suatu kawasan di Sumatera, di, di apa namanya, yang Jam Gadang itu apa namanya? Bukit Tinggi ya. Nah, di Bukit Tinggi itu ada goa Belanda kan ya, atau goa Jepang itu, goa Jepang ya. Nah, itu masuk ke dalam, begitu keluar di pintu goa yang di paling ujung sebelah sana, soalnya banyak orang berjual batu. Oh, jadi kita bubuhan martapura juga kira-kira nih. <laughs> Buang -buang batuan juga nih. di Oh, kan ini Pak, ada tulisan Allah, ini tulisan Muhammad, macam-macam. sehingga seorang tokoh tadi, tetok hari juga, menukari juga Sidin. Nah, jadi Sidin ini ada pertemuan lagi, nah, ada tulisan Arabnya nih. Jadi itulah namanya Al-Quran dengan segala huruf-hurufnya dijadikan sebagai sumber mejek dari masyarakat. Nah tentu ini suatu kesalahan yang sangat fatal sebenarnya. Kalau seandainya itu praktek seperti itu bagi masyarakat awam itu sudah lumrah biasa. Tapi kalau sudah menjangkit ke orang-orang terpelajar. Nah, ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an belum disikapi secara proporsional. Tidak benar ya. Karena kita sudah berada pada era yang sangat cerdas saya kira. Jadi melihat Al-Qur'an itu bukan sebagai sumber mejek seperti yang tadi. Nah, termasuk nanti misalnya di kampung masyarakat menyikapi Al-Qur'an itu dalam bentuk diletakkan di sisi kanan di samping cermin di sisi kiri bagi anak-anak yang baru lahir. Jadi kalau orang baru melahirkan <tuh> nanti di sebelah kanannya bayi itu ada Qur'an minimal yasin, minimal itu. Nanti di sebelah kirinya ada cermin. Nah, nanti E, ditanya si ibu itu kenapa bu diletakkan ada Al-Quran atau Yasin nah, ini sini untuk mengusir jin nah, jadi jin itu dia takut dengan Al-Quran nah, yang kedua <tuh> kalau cermin itu kalau jin itu datang dari atas dia nanti melihat muhanya karena jin itu ada bungas maka dia sendiri muarnya melihat cermin nih nah, lalu akhirnya bukahnya. nah, ini cara berpikir sederhana ya, artinya orang kalau dicara mini ada bunga setunya, buka gitu ya. Nah, jadi aneh juga memang, tapi itu nyata, Pak. Di masyarakat Bapak-Ibu bisa tanyakan itu, kenapa kok ada Yasin, ada Al-Quran di sebelah kanan, dan ada e, cermin di sebelah kiri. <tuh> Bukan untuk, ber tapi ada juga yang, me apa istilahnya itu, Menyeret ke hal-hal yang lebih positif, ya, yaitu cermin itu nanti di, dikawani dengan suruh sisir. Ya, nah, jadi maksudnya jadi supaya si anak ini nanti ketujuh bebingking-bingking. Nah, ya. Padahal sebenarnya bukan itu, Pak. Sebenarnya bukan itu, itu hanya mencoba membelokkan saja dari rahasia yang sebenarnya. Gitu ya. Rahasia sebenarnya sebenarnya itu tadi supaya e, e, jin itu atau setan yang tidak cantik itu kemudian dia lari ya. Nah, saya kadang-kadang juga bingung juga masyarakat ini, tapi kalau kita tanyakan kepada mereka, mereka punya logika-logika sendiri yang tentu mungkin zaman sekarang sudah agak aneh ya. Itu sama dengan orang kalau mau melahirkan datang kepada seorang guru lalu guru itu mengambil piring ya piring kemudian di piring itu ditulis dengan ayat Al-Qur'an ayatnya adalah wallahu akhrajakum mimbutuni butuni ummahatikum wa antum la ta'lamuna ta syai'a waja'ala lakumus sam'a wal abshara wal afidah -ab Allah yang telah mengeluarkan kamu dari rahim ibumu, sedangkan kamu tidak mengetahui apa-apa. Jadi rupanya dengan semangat keluar, kata-kata keluar tadi kan, wallahu akhrajakum. Lalu air, lalu uh, piring itu dibubuhi dengan air. Lalu hijau kan, tinta hijau kan, tinta ya? hijau banyaknya. Nah, Nanti diminum oleh orang yang mau melahirkan. Itu bacaan di kampung supaya mudah melahirkan, sehingga di kampung tidak ada orang operasi melahirkan, karena rumah sakitnya kan ada juga, dokternya kan ada juga, jadi sakakawanya kawannya kan. Nah, tapi ya orang kampung kemudian merasakan inilah mejeknya daripada Al-Quran. Nah, jadi di sini memang suatu keadaan yang mungkin dalam tanda petik memaksa orang-orang desa untuk memanfaatkan segala kekuatan dari yang mereka ketahui termasuk salah satunya adalah kekuatan yang mereka anggap muncul dari Al-Qur'an. Jadi maksud saya orang-orang seperti ini ini jangan didakwahi dengan keras. Orang-orang nah, seperti ini mesti dibawa berdialog dia. Ya. Dibawa berdialog. Bahwa Al-Qur'an bukan untuk itu diturunkan. Terlalu kecil Al-Qur'an itu diturunkan hanya untuk persoalan orang berenak. Masa Al-Qur'an diturunkan kepada orang-orang berenak? Bukan? Nah, bukan. Sama seingat saya ada juga orang memposting melalui WhatsApp. Ternyata aja sembilan naga itu ada dalam Al-Qur'an. Nah, lalu dicocok-cocokkan nanti ada kata-kata sembilan. -kata Memang dalam Al-Qur'an ada kata-kata sembilan -kata ya, tis'ah. Is ah, itu ada dalam Al-Quran, tapi itu menyeret Al-Quran kepada hal-hal yang terlalu sederhana, yang sebenarnya Al-Quran diturunkan untuk sesuatu yang lebih luas, yang lebih general, yang lebih umum. Nah, ini kalau kita ceritakan praktek-praktek eh, masyarakat di kampung terhadap Al-Quran, ini banyak sekali, banyak sekali, dan sisa-sisanya itu tadi masih ada wapak-wapak, jadi wapak itu ayat-ayat Al-Quran atau huruf-huruf Al-Quran ditulis kemudian dimasukkan ke dalam lubang atau dalam sesuatu yang berlubang kemudian ditutup rapat kadang-kadang dalam bentuk permata cincin jadi kalau Bapak Ibu ke pasar nanti ada cincin dari perak di atasnya itu seperti permata tapi terbuat dari perak juga, nah itu di dalamnya itu ada wapaknya nah, itu nanti dipahami oleh masyarakat sebagai magic-magic tertentu. Wafak itu bahasa Arab dari kata wafaka, ya. Wafaka itu artinya sesuai. Jadi, maksudnya, kalau orang menggunakan wafak tertentu, maka nanti apa yang dihajatkannya akan sesuai hasilnya. Nah, itu kan sesuatu yang promosinya sangat hebat, ya. Jadi, itu terkait dengan ilmu pemasaran. Sebenarnya, nah, promotion kan ada price, ada promotion, ada place, ada macam-macam. Di situ istilah dalam promosi dan dunia perdagangan. Jadi, dari segi namanya sendiri, wapak itu sudah menggambarkan ketertarikan orang-orang yang tidak mengerti terhadap wapak itu sendiri, sehingga nanti ada wapak untuk berdagang supaya laris ada wapak untuk kekuasaan supaya terpilih jadi anggota dewan misalnya ada wapak eh, pecintaan supaya dikatujui oleh bibinian dan macam-macam jadi banyak wapaknya itu macam-macam tergantung pesanan kita mau apa nah ini harus kita tinggalkan ini budaya ini karena ini tidak benar dan sangat salah ya. Yang kedua, Al-Qur'an itu dipahami oleh masyarakat sebagai sumber pahala. Ini memang tidak salah, tetapi itu hanya bersifat sementara. Karena kita ini masuk surga, itu juga bukan karena pahala. Kan ya? Masuk surganya kita itu karena Allah meridai kita, karena rida Allah. Dalam Surah Al-Bayyinah dijelaskan. Innal amanu wa amilus salihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Lalu nanti ada ayat di ujungnya radhiyallahu anhum wa radu an. Mereka masuk surga itu karena radhiyallahu Allah ridha kepada mereka wa radu an dan mereka ridha kepada Allah. Jadi orang masuk surga itu karena keridaan Allah. Maka soal pahala dan sebagainya, itu hanya dalam tanda petik "promosi" saja. Bagaimana nabi mempromosikan suatu ajaran agar orang tertarik? Apalagi nabi ini seorang pedagang, dan nabi diutus pertama-tama kepada masyarakat pedagang, sehingga nabi juga menggunakan istilah-istilah pemasaran. Ya. Jadi misalnya siapa yang sholat berjamaah dia mendapatkan 20, 27 kali, satu langkah, satu dan seterusnya. Itu bahasa perdagangan sebenarnya. Jadi kelipatan-kelipatan laba itu adalah istilah dalam tijarah, dalam perdagangan. Tapi hakikat yang sebenarnya itu adalah untuk mencari ridha Allah, untuk melatih hidup bersama, untuk bisa saling kenal mengenal untuk silaturahim pahala itu sebenarnya urusan lain lagi sama dengan orang kalau menghadiri jenazah janazah itu diberi pahala satu kirat beberapa kirat sepuluh kirat satu kirat tuh gambarannya seperti ini ini bahasa promosi namanya yang Nabi memang perlu menggunakan istilah-istilah itu dalam rangka untuk membidik masyarakat pedagang ini. Nah sehingga dalam Al-Qur'an juga ada pencatatan, ada transaksi, dalam Al-Qur'an banyak sekali. Sehingga ada seorang peneliti yang mengatakan Al-Qur'an itu sangat banyak menggunakan terminologi eh, ekonomi, karena memang Nabi diutus pertama kali kepada mereka. Nah, maka ketika juga Al-Qur'an dikatakan, "Kalau baca satu huruf, dapat satu pahala, alif lam mim tidaklah satu, tapi tiga." Nah, itu model-model promosi juga sebenarnya, sehingga kita kemudian tertarik betul dengan membaca Al-Qur'an dengan pertimbangan bahwa Al-Qur'an itu sangat banyak pahalanya. Nah, meskipun ini tidak keliru, tapi ini baru koma saja, belum titik di sini yang terakhir, nah inilah yang dike, yang sebenarnya dikehendaki oleh Al-Quran, yaitu Al-Quran sebagai sumber petunjuk. Kita mungkin hanya mengambil petunjuk Al-Quran itu hanya sebahagian. Para Pasir dengan berbagai keahliannya itu sudah mencoba memberikan yang lebih besar, lebih luas tentang petunjuk Al-Quran. Kita bisa baca misalnya ayat-ayat yang dibaca oleh Ustadz Azhar tadi, yaitu ayat-ayat terakhir surah ke-21. Ini untuk kita bisa mendapatkan petunjuk informasi yang luar biasa dari Al-Quran. Nah, misalnya ayat 104. wis wisamaa kata yisijili lil kutub kama badakna awal khalqin nu'iduh wa'dan alaina inna kunna fa'ilin 104 surah 21 ini kalau orang tidak belajar fisika astronomi tidak paham termasuk saya mungkin tidak paham juga hanya bisa menerjemahkan saja yauma nah ingatlah suatu ketika suatu hari natwis samaa kami melipat langit, kata lil Kutub, seperti lipatan kertas untuk tulisan. Nah bagaimana kita paham ini? Tapi orang yang ahli dalam ilmu astronomi, ilmu fisika akan paham ini, bahwa langit itu bisa dilipat. Kita biasanya melipat baju, melipat tapih, melipat langit. Wah, apa melipat langit? Nah, ternyata ayat ini menjelaskan tentang peristiwa kiamat. Jadi kiamat itu langit yang terhampar bagaikan kertas ini kemudian digulung. Nah, sehingga natwi itu ada salah satu terjemahannya menggulung. Jadi digulung. Nah, kama badak kama badakna sebagaimana awalnya langit yang terhampar luas tadi awala khalqin nu'iduh kemudian kami kembalikan tergulung kembali jadi jadi pada mulanya sebagai satu gulungan sebagai satu lipatan lalu dibuka lalu pada hari kiamat dikembalikan dilipat lagi lalu kita pernah membaca misalnya hadis yang menjelaskan salah satu ciri hari kiamat adalah matahari terbit di upuk barat. Nah, makanya bila besokan tuh lihat, di mana matahari. Mereka pindah di situ munculnya, nah itu kiamat tuh, tuh. Nah, Tapi bila masih di sana, nah belum lagi. Bagaimana kita memahami hadis itu dengan ayat ini? nah itu ternyata sederhana saja ilmunya itu ilmu mainan kekanakan nang bepir krek 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 habis putarannya lalu kita andak di lantai lalu nya berjalan nah, artinya kalau putarannya habis ini berbulik nah, sama dengan jam bahari jam ini diputar pak anunya, kadang pakai baterai seperti ini makanya bahari itu ada istilahnya jam landu ya jam lando itu orangnya pirnya kada tak kunci <laughs> sehingga lambat buka puasa tuh mahadangi hanya nah, belambat berlambat 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 itu pirnya kada dikunci ini sekitar 15 hari itu untuk satu kali kunci itu mereknya Seiko bari berbunyi nyaring mana teng 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 nyaring bunyinya di kampung tuh ada yang bisa dikontakkan ke mic jadi begitu parak inya sudah berbunyi teng tuh onnya nah, ada anunya ada caranya kita berulah jam kada bisa tapi menguntakakannya itu bisa <laughs> itu orang kampung lah aratnya. jadi dari ujung jarum panjang itu diandaki itu kawat harus disudir itu ya kemudian di dekat angka 12 juga ada satu sudah siap begitu nyeparak tagatoknya nah ini on sudah ini. nah bahwa hidup mesin micnya tek 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 teng teng itu pakai pir nah jadi model alam ini seperti itu ketika putaran putaran bumi ini eh, kalau di situ matahari berarti kan begini putarannya nah, berputar terus kan selama satu tahun dia mengelilingi matahari matahari di tengah kan nah, bersama bulan dia berputar nah suatu ketika putarannya ini terbalik kayak ini nah bila sudah kayak ini putarannya ini sudah kiamat nah jadi tentu ayat 104 ini menjadi sumber informasi yang sangat berharga bagi ahli-ahli fisika untuk memahami bagaimana proses terjadinya alam kemudian bagaimana proses lenyapnya alam ini. Nah, inilah Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu seperti dikatakan pada ayat 185 Syahrul Ramadan unzila fihil Qur'an hudal linnas. Dia menjadi petunjuk bagi manusia. Jadi Al-Quran bukan mejek, Al-Quran bukan hanya sumber pahala, pahala itu hanya promosi saja, tapi hakikat yang dikehendaki sebenarnya dari Al-Quran adalah sumber petunjuk. Sehingga dengan memahami ayat-ayat Al-Quran itu, maka kita merasakan uh, adanya tambahan kualitas spiritual kita, keimanan dan nanti diharapkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu di ayat 105 walaqad katabna zaburi mim zikri annal arda yarisuha salihun. Sudah kami catat kata Allah di dalam Zabur sebelum adanya Al-Qur'an ini bahwa bumi ini kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang soleh. Nah, ini menunjukkan bahwa hanya manusia-manusia yang baik yang bisa mengamankan, memperbaiki bumi ini. Maka kalau bumi itu rusak, itu tanda orang-orang yang ada di atasnya adalah orang-orang yang tidak soleh. Nah, ini nanti terkait lagi dengan ilmu lingkungan. Inna fi haza labalakan li abidin. Sesungguhnya pada masalah ini ada sesuatu yang balak yang harus sampai li kaumin abidin kepada kaum kepada umat yang mereka benar-benar menjadi abid, menjadi pengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma arsalnaka illa lil alamin. Tidaklah kami utus engkau hai Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nah, jadi ayat-ayat ini tidak ada kaitannya dengan salat, tidak ada kaitannya dengan puasa, tapi kaitannya dengan sumber-sumber petunjuk, bagaimana hidup itu bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya. Nah, ke arah inilah, Bapak Ibu sekalian, Al-Qur'an itu mestinya kita sikapi. Jadi, artinya kita ini, kalau ngaji, tidak lagi berpikir jumlah pahala dari jumlah huruf. Tapi kalau kita ngaji, kita akan berpikir berapa informasi, petunjuk yang kita dapatkan dari Al-Qur'an. Nah, inilah kira-kira yang dapat ulun sampaikan. Kada terdengar susurungan inilah. <laughs> kalau kada bulan puasa ini kerincingan saja nih, eh, eh, karena kita sudah makan sahur dan hari ini kita berpuasa lagi pada hari ke-14. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kesehatan kepada kita, sehingga Ramadan ini dapat kita jalani dengan sebaik-baiknya. Dan marilah kita membaca terus Al-Quran untuk mendapatkan hidayah, petunjuk, informasi yang sangat luar biasa daripada Al-Quran, sehingga pemahaman kita tentang agama ini akan terus semakin baik. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum majma'in. Subhanarabbina wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.